Oke, kembali lagi di channel saya, Andre Lagi Apa. Seperti biasa, jangan tonton video ini. Hah? Situ kata ya. Ini kali ini kita ada di Gua Akbar di Tuban. Nah, ini tulisannya nih, Bapak, kita mau masuk, bayangkan 5.000 satu orang. Lihat-lihat apa sih isinya wisata di Tuban. Masih alami nih, tapi udah dipagari buat jalur pejalan kaki ya. Oh, di sini ada apa ini? Kelelawar. Terus ada kolam ikannya juga. Sendang Tirta Merta, ada tulisannya Sendang Tirta Merta. Datang nih kamera. Adalah kolam air ke depan Gua Akbar, diharapkan bisa menjadi lapangan penghidupan masyarakat Tuban dan bisa meningkatkan kesejahteraan dan lapangan kerja. Bisa. Dan anak berarti. Lorong hawa samudra. Tembus samudra di 1 km ke utara. Tembus bawah laut. Menurut hasil penelitian, dalam lorong tersebut pernah ditemukan tanah bercampur. Wah, beneran ya, di tengah kota ya.
berbuat bicara tidak sopan dalam waktu. Bawang putih deh. Dalam juga berarti ya. Lorong landak adalah lorong tempat persembunyian sarang landak. Thank you.
Iya mambu pasar ya. Mambu sok. Ini mulai pengap di sini. Harus bisa nahan nafas agak lama sambil kita mencari pintu keluar. Prapen Empu Supa, artinya tempat perapian jadi Prapen Empu Supa batu miring. Oh, di sini untuk membuat senjata. Gawang Marabaya, pintu Marabaya. Bila masuk ke lorong sejarah 20 meter akan menemui sumur sedalam 14 meter di mana dalamnya terdapat sungai bawah tanah. Bila bisa telusuri bisa tembus gua ngerong. Thank you.
sudah kelihatan cahaya di atas. Sini kita mau foto-foto dulu. Banyak kelelawar yang terbang di sini. Sini ada tulisannya Mahamandala Sri Mahadi Pendopo. Berarti ya pendopo besar luas Sri Mahadi diambil alih sama pendopo di komplek makam Sunan Bonang. Ada musolanya juga di sini. Kita udah sampai ke luar. Ini lihat ngos-ngosan ini. Capek mungkin. Soalnya agak pengap juga di dalam. Jadi tonton terus video saya, klik like, subscribe dan share video ini. Ini ada pasarnya sama kayak panggung.